Lepas candi setu garai dapat sampun tumurune duh perlu kaki kailingan dening dere-dere putri saking bumi Pertiwi Tengger badan usuh Jumateng kadang kawulo kawoten tlatah andangan kabupaten tarian tersebut yang bernama tari Bedoyo Sadranan Kemurune sang para leluhur, para leluhur yang sudah ngaluh, maka akan dipersembahkan kepada para leluhur yang sudah diturunkan yang bersemayam di Paligian Sanggar Berfitra Sanggar Gedang. Semoga tarian ini akan menyempurnakan upacara melaspas candi Sri Biaya tidak didalamkan diturunkan dari bukti tangki luhur jati diri. Tari ini akan membawakan wahyu sejati leluhur kepada para leluhur leluhur yang sudah leluhur.
Langgeng Basuki. Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Ini tolong tadi tari apa ini? Tarian tadi adalah Bedoyo Sadran Kaluhuran ing Tengger. Dari Tengger itu, Mbak. Iya, dari Tengger. Bisa ceritakan maknanya? Maknanya adalah untuk persembahan buat leluhur. Terutama kayak rasa bagi kita berpamitan kepada leluhur bahwa kita akan melaksanakan upacara yatnya dan juga upacara mantep-mantep menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Maha Esa. Sampai tadi Mbaknya kan sampai meneteskan air mata seperti itu, luar biasa ya. Karena begitu istimewanya Tengger buat saya. Astungkara. Astungkara. Nggih, makasih ya Mbaknya. Ya. Nggih. Om Sasastu. Sasastu. Bang Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki.